Bapak, terima kasih Alfa. Berbicara buat masing-masing kami Tuhan. Berbicara buat masing-masing kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Yang punya KTP di depannya ada seperti ini ya tulisannya ya di KTP kalian ya, ada apa? Nik. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada alamat, ada agama, ada status perkawinan, ada pekerjaan, ada kewarganegaraan ya. Teman-teman, identitas kita gua mau bilang siang hari ini harus nyata. Jangan palsu. Ada di sini. Jenis kelaminnya palsu. Lu cowok tapi lu cewek. Pastikan hari ini jenis kelaminmu asli. Oke? Tapi aku merasa aku perempuan. Aku tuh merasa hasratku tuh untuk laki-laki, bukan untuk aku cewek. Rata-rata orang yang transgender begitu kan. Dari kecil tuh aku udah suka main boneka-bonekaan, main bunga-bungaan. Aku tuh suka main bunga, mana nih? Dari kecil tuh aku suka main bunga-bungaan. Aku suka. Aku tuh suka main bunga, boneka, main masak-masakan. Oh, gua close up juga nih. Aku sebenarnya terpenjar dalam tubuh laki-laki ini. Ada yang seperti itu. Aku tuh sebenarnya cewek. Kenapa gua ciptakan aku cowok? Kenapa aku pengen jadi cewek? Kenapa? Rata-rata seperti itu. Orang yang pas jenderanya pakai rok, mulai pakai lipstick. Mulai pakai apa tuh? Alis. Pencet. Pencet alis. Kenapa gak ada pulpen alis? Pastikan jenis kelaminmu asli. Kamu diciptakan laki-laki. Oke? Jadi yang berniat memerubah identitasnya, dengarkan baik-baik. Tuhan menciptakan kamu laki-laki, ya kamu laki-laki. Tuhan menciptakan kamu perempuan, ya kamu perempuan. Jangan dirubah-ubah, jangan direnovasi, bukan jenis. Bukan jenis kamu ya. Kamu itu ciptaan Tuhan yang paling berharga. Amin. Lebih berharga dari malaikat. Tuhan mati loh kamu.